BM5X. Kemudian kalau untuk middle-nya di sana pakai asli yang V4 Pro dulur. Terus tweeter-nya pakai PV rek, CS4080. Jadi total ada 8 power. Yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke. Hari ini saya berada di Desa Condro. Condro Pasirian Lumajang di selatan agak timurnya Gunung Tambu dulur. Ini di sound sistemnya SR Pro Audio hajatan mode satu arah, ini ditata jadi satu dulur ngadep ke barat. Wah, ini suasana cuacanya juga sangat bagus ya, panasnya pol. Oke, untuk SR sendiri ini 15 subwoofer single, boxnya full box CJP dulur. Ada 15 box single, jadi nggak tahu ini main 2,7 atau 4 ohm. Kalau main 4 ohm nanti yang satunya lagi kalau nggak 2,7 ya 8 ohm gitu dulur. Soalnya kan jumlahnya ganjil. Terus untuk middle-nya ada 8 box, di sana itu double 12 in. Dan ada lightingnya ini, Rek. Ini lampu masih terpasang 2 biji. Ini 2 biji di sebelah utara. Pakai Clara S, tapi kok enggak ada payungnya, yuk. Mungkin belum dipasang payungnya. Tim Soyo. Ini apa ya? Timnya TSC dari Pak Toyo Satria. Timnya TSC gitu dulu, tim Soyo. Untuk setrumnya sendiri pakai genset. Gensetnya ada di sebelah sana. Nah, tuh gensetnya ada di sana. Gensetnya sudah bunyi pun di atas. Truk ini juga ada apa gitu? Middle-an nih kayak sama subwoofer. Enggak tahu, mungkin dibuat monitor nanti di dalam sana. 15 subwoofer full CJP. Ini kalau enggak salah isinya woofer. Untuk subwoofernya. Kalau untuk middle-nya aduh lupa wes aku. SR ini dari Mbagu dulur, Mbagu Pasirian. Jadi satu kecamatan, cuma beda desa aja. Dari desanya desa Mbagu. Ini sih hampir-hampir wilayah perbatasan Mbagu sama Pasirian. Ya, ini di bagian belakang seperti ini. Sepertinya main di 2,7 dulur. Ini main 2,7 untuk subwoofernya, jadi full 2,7. Untuk middle-nya seperti biasa, middle-nya 4 ohm, tweeter-nya 8 ohm. Jadi tweeter-nya 2 box 1 channel. Ini masih masangin kabel listrik ya, instalasi kabel listrik soalnya. Untuk operator ada di sebelah sana. Nah, untuk amplifier yang dipakai subwoofer pakai DB DBM5X. Kemudian kalau untuk middle-nya di sana pakai asli yang V4 Pro dulur. Terus tweeter-nya pakai PV rek, CS4080. Jadi total ada 8 power. Yang satu untuk spare. Itu power subwoofer sing satu untuk spare enggak dinyalain. Soalnya kan cuma butuh 3 power kalau 2,7. 3 power itu yang masih nyisa 1 channel. Untuk beamnya ternyata cuma bawa enggak sih. Dua ini, yang dua masih belum dipasang. Yang dua kotak lagi ada di sebelah sana. Jadi beamnya yang dua masih belum dipasang. Ini monitorannya SR-an ada 2 box terus sama power ini satu di bawah. Ada juga itu kayak power wisdom ya 1204. Mungkin ini ya. Oh, ini bukan, ini power DBM5X. Power wisdomnya masih ada isinya itu tuh. Berat. Kayak baru. Masih belum dipakai. Tuh, masih kotoran berarti enak isi nih. Terus di bagian aksesoris di sana terlihat
memakai mixer Allen Head GL 2400. Di mixernya Allen Head GL 2400, untuk DLMS ada dua, ada Behringer dan ada SPL. SPL-nya yang 4800F, Behringer-nya yang 3i6 out, dan ada juga apa ini namanya, crossover SPL audio dan zoom 1000. Untuk di panel sudah dibuka panelnya. Ini untuk lampu-lampunya gitu. Terus ini kotak parletnya yang dua. Nah, ini untuk tendanya sepertinya sih full dekorasi. Tendanya full dekorasi. Ada rumput-rumputnya juga di lur. Peh. Istimewa ini. Acara nikahnya Bian ya, Bian dan Pratiwi dulur. Acara nikahnya Mas Bian dan Mbak Pratiwi kerjasama SR tenda, SR sound dan nganu apa jenenge Sakura dekorasi. Itu di atas truk juga masih ada soundnya, tapi koyo isi cuma dibuat monitor tok. Untuk gensetnya open 40 kVA. Gensetnya open rekondisi tuh 40 kVA. Untuk knalpotnya ada di atas. Jadi langsung ada tendanya gini, soalnya kan rekondisi. Apa soalnya kan open, jadi harus dipakai tenda. Nah, ternyata di dalam sini juga ada genset kecil. Ini genset 7800. Kemungkinan sih ini 6000-an yo. Buatnya 6000 kalau enggak 5000. Ada sisa subwoofer 4 biji dan middlean 3 box. Wah, adik-adik dolanan hamok. Tampilan gensetnya seperti ini dulur, 40 kVA. Untuk mesinnya kayak sih Mitsubishi, tapi Mitsubishi yang berapa saya kurang paham. D34 Mitsubishi 4D34 apa PS120 ya kalau nggak salah. Jadi untuk sekilas info nih seperti itu, sembari kita menunggu untuk suaranya SR Pro Audio ini seperti apa. Oke, dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
debu-debune langsung podo sembur dulur. Ini rumahnya rumah kosong ya rek ya, jadi sedikit aman. Ini rumahnya kosong, jadi tidak ada yang meninggali, tidak ada yang menghuni maksudnya, jadi agak bisa sedikit aus. Untuk kendang-kendang juga semuanya aman dulur. Weh, ini juga ada kayu ini dulur. Kayu ini nanti kayu ini juga jatuh. Ini jenggele kalimah kalau nggak salah. Tim Sirkus Capetil.